satu kes, anaknya datang jumpa saya, tanya, "Sas, saya nak minta nasihat. Saya waktu hidup, mak dan bapak saya ni, saya tak pernah jaga mereka dengan betul. Walaupun demikian, tapi lepas kematian ni, saya dapat bahagian daripada harta pusaka mereka. Saya rasa bersalah, Sas. Apa yang boleh saya buat, Sas? Apa yang boleh saya buat untuk nak buat apalah kebajikan dan kebaikan yang saya boleh untuk ibu dan bapa?" Ibu-ibu dan bapa-bapa, ini perlu kita lihat. Ini hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya pun tak nampak hikmah sampai ketika kes itu berlaku, saya teringat ayat ni atau cerita ni. Saya kata, "Ya Allah, walaupun pada kita ikut hati manusia ni, kadang-kadang kita marahlah dengan anak macam tu ke, dengan ya, anak yang tak pernah jaga dan sebagainya. Tapi kita tak tahu dengan peninggalan harta yang kita ada itu, walaupun sedikit pada anak-anak, itulah mungkin sumber ataupun sebab yang kemudian menggerakkan hati anak, melembutkan hati anak untuk menjadi anak-anak yang mendoakan kita." Nah, ini kita tak tahu hikmah yang tersembunyi. Bila saya nampak kes, saya kata, "Allah, kalau ikutkan hati kita ni, memang kita tak nak lah anak macam ni. Tak ada harta kita pergi kat dia, buang masa je," dia kata kan. "Baik kita bagi kat orang lain." Tidak. Prinsip Islam adalah utamakan tanggungan kita. Dalam hadis Nabi SAW pesan, mulakan dengan diri kamu, ibda' binafsik thumma biman ta'ul. Diri, mulakan dengan diri kamu, kemudian orang-orang yang kamu berada bawah tanggungan kamu, baru kemudian yang lain datang. Ini sama dengan peribahasa Melayu yang kata apa? Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Oh, orang jauh dekat Palestin kita selamatkan, orang Myanmar kita nak selamatkan, orang dekat Indonesia kita nak selamatkan, kita sembelih lembu, sembelih macam-macam, anak kat rumah makan ke tidak, cucu pergi sekolah cukup duit ke tidak, kita tak tanya. Itu kadang-kadang aulawiyahnya, prioritinya tu lari. Bila prioriti ni lari, itu yang jadi kacau masyarakat. Kan, atuk, nenek atau mak, bapak boleh bagi duit dekat orang banyak-banyak, anak terbiar. Anak tak tahu nasibnya macam mana. Macam itu sebagai contoh. Atau anak bagi duit dekat siapa-siapa, mak bapaknya makan ke tidak pun tak tanya. Hidup macam mana pun tak tanya. Sakit pergi doktor macam mana belanja pun tak tanya. Tak boleh juga. Perlu bermula dengan prioriti demikian, baru kemudian yang lain. Bukan kita kata tak boleh bagi pada orang lain, tidak. Tapi pastikan yang terdekat dengan kita dulu, itu yang diberikan perhatian. Kalau kita bagi yang jauh, yang dekat kita tak indahkan, itu maknanya prioriti aulawiyahnya dah lari. Dan itu lari dengan usulan Nabi SAW tadi dalam hadis itu. Ya? Jadi ini perlu kita ingat, untuk tidak meninggalkan zuriat yang lemah. Dan ini mengajak kita untuk memastikan bahawa perancangan harta atau pembagian harta itu diambil atau dibuat dengan sewajarnya waktu kehidupan lagi. Ayat yang terakhir, ayat 10, sebelum kita masuk terus ke dalam pembahagian harta dan sebagainya, adalah peringatan akan tanggungjawab terhadap keluarga yang ditinggalkan si mati. Ini dalam surah An-Nisa ayat 10 seterusnya. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buhunihim nara wa sayasawna sa'ira wal iyadhu billah. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, zulman innama, hanya sesungguhnya mereka ini hanya akan menelan api neraka ke dalam perut mereka, dan mereka pula akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wasayaslawna sa'ira. Ini ancaman Allah dan peringatan Allah kepada keluarga atau tanggungjawab orang yang telah ambil harta. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ini bukan hanya peringatan untuk orang yang salah gunakan harta anak yatim, tapi ayat ini mengingatkan orang yang menjadi waris, yang kemudian mengambil bahagian daripada faraid itu, dia perlu ingat, jangan sewenang-wenangnya dah ambil duit si mati ni, dia buat bodoh, abang dia buat bodoh, apa jadi dengan anak dia ke, apa jadi dengan isterinya ke, dia tak ambil dah. Pasal dia kata, "Saya dapat hak saya, Ustaz." Jangan lupa, takut-takut kita termasuk yang ini. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Dia dah dapat harta bapa si yatim ni, kemudian ditinggalkan yatim, tak tahu apa cerita. Dia dah beli kereta baru, rumah baru, langsir baru, orang baru, macam-macam baru. Dia lupa dengan apa jadi nasib anak-anak saudara dia ni. Tak tanya pun. Takut-takut kalau kita tak begitu, termasuk dalam yang ini. Ini peringatan, tanggungjawab. Kalau ada hak
mesti ada tanggungjawabnya. Tidak ada hak yang kita dapat kecuali datang bersamanya tanggungjawab. Ini perkara yang perlu kita ingat. Dan sebab itu dalam perlaksanaan pembahagian harta dan sebagainya, adab etika daripada ayat 7 sehingga ayat 10 ni perlu diingat dan perlu diingatkan masyarakat supaya tidak lupa, supaya pelaksanaannya sesuai dengan tujuan faraid atau pembahagian harta sendiri. Ya? Pernah ada dia nak bagi dulu siang-siang, dia nak bagi waktu hidup lagi sehinggakan supaya anaknya ni tak dapat pada akhir-akhir waktu hayatnya lah. Ha, itu jangan sampai buat macam tu. Ha, jangan sampai dilakukan demikian. Dia anak yatim adalah selagi orang ataupun anak itu tidak dapat berdikari untuk diri sendiri. Once dia dah kerja, dah mampu untuk berdikari untuk diri sendiri, macam ni dah ada anak, dah ada isteri, semua tak kira. Anak yatim piatu lagi dah tu. Ha, tu yatim telajak. Yang itu yatim telajak. Atau yatim purba orang kata. Yatim piatu atau yatim adalah anak-anak yang ditinggalkan si mati dan belum mampu untuk menanggung diri mereka sendiri. Sebab tu kalau sebagai ulama, kalau kita tengok fikih, kita tak tentukan mengikut usia. Sebagian ulama kata Sinur Rush tu 18 tahun, sebagian ulama kata Sinur Rush 25 tahun. Jadi bila dah sampai, bila maknanya bila dah mencuat akalnya, baru orang tu dikira sebagai tidak yatim lagi. Tapi secara umumnya prinsip atau kaedahnya adalah selagi mana orang itu belum atau orang tu dah mampu untuk menanggung diri sendiri dan menjalankan hidup, mengurus hidup sendiri, maka ketika itu telah dikira sebagai bukan anak yatim lagi. Ada pun umurnya tu khilaf banyak. Hanafiah, Ahnaf, mereka tu 25 tahun. Sebab kalau kita tengok 25 tahun, saya pernah baca dalam satu magazine, health magazine, dia kata bahagian untuk lelaki bila umur 25 tahun baru bahagian korteks otaknya yang depan ni muncul kan. So bila saya baca tu saya teringat sebab tu saya kata macam tu, saya kata dia tak, dia juga Ahnaf ada pandangan demikian, so pun boleh pandangan saya juga kan? Jadi kalau macam Imam Syafi'i, dia kata 18 tahun dah dikira sebagai Sinur Rushd, waktu yang dah akalnya dah baligh ataupun dah sampai pada maturity. Sebab itu saya katakan dia berbeza. Itu is something yang kalau dalam kaedah fiqh al-adah muhakkamah, the norms ataupun adat kebiasaan sesuatu masa dan suatu tempat itu yang menentukan sesuatu itu bila tidak ada disebut secara khusus dalam ayat Quran ataupun sunnah. Nah, itu mengikut peredaran masa. Sama juga seperti nafkah isteri. Nafkah isteri wajib tapi jumlahnya tidak ditentukan. Terpulang pada keadaan, adat kehidupan, latar belakang isteri dan sebagainya. Ya? Okey, kita langsung kepada bahagian konsep pembahagian harta semasa hidup. Sewaktu hidup, ada pelbagai cara untuk kita bagikan harta. Tapi perlu kita faham. Pertama, apabila hak milik ke atas sesuatu itu bertukar atau berpindah pada waktu kehidupan seseorang, maka itu dikira sebagai pembahagian waktu hidup. Hak milik dan berpindah waktu hidup itu dikira sebagai pembahagian waktu hidup dan tidak tertakluk kepada syarat-syarat restriction, kepada faraid dan sebagainya. Adapun apabila hak milik ke atas sesuatu itu, ownershipnya secara sah bertukar hanya selepas kematian orang itu, maka ketika itu harta itu termasuk dalam estate ataupun pusaka orang itu, maka ketika itu ia wajib dibagikan mengikut faraid. Dan kalau nak wasiat pun, dia tertakluk kepada syarat-syarat ataupun syarat-syarat pewasiatan atau batasan wasiat. Antaranya cuma 1/3, tak boleh dibahagikan kepada pewaris yang menerima bahagian faraid kecuali dengan izin yang lain. Kalau yang lain izinkan, silakan, dia boleh terima. Itu antara syarat-syaratnya, antara syarat utamalah. Jadi ini dasar. Beza antara yang namanya harta hak milik si mati yang boleh dibagikan secara sah dan tidak tertakluk kepada batasan ni, dan antara harta yang dikira sebagai termasuk dalam harta pusaka. Bila selagi mana hak milik berpindah pada waktu hidup, hak milik walaupun mungkin belum ditransfer secara fizikal barang tu, tapi hak milik telah ditransferkan, maka telah berkuat kuasa dan dikira sebagai pemberian yang sah dan tidak tertakluk kepada pusaka ataupun harta faraid dan sebagainya. Ini prinsip yang perlu kita ingat dan tak lupa.
dalam fiqh kita, dalam fiqh Islam, kita ada pelbagai jenis pemberian, namanya hibah. Ada yang nama hibah umum. Hibah umum ni adalah kita berikan, kita pindahkan hak milik kepada seorang tanpa syarat pada waktu kehidupan. Nak bagi duit, nak bagi rumah, nak bagi kereta, nak bagi apalah jam, nak bagi barang kemas, bagi saja. Tak ada had, berapa banyak nak bagi-bagi silakan. Tak ada syarat, maksudnya ini boleh, hanya boleh dibagikan kepada yang muta'ali waris. Tidak ada syarat-syarat demikian, kerana waktu hidup kan terpulang pada orang yang nak bagikan. Tak perlu kita risaukan. Itu yang hibah umum, namanya hibah pemberian. Tapi ada yang nama hibah umrah, ain mim ra dengan alif. Umrah, bukan umrah, itu umrah bagi umrah. Tapi hibah umrah, apa hibah umrah? Hibah umrah adalah memberikan hak memanfaatkan sesuatu harta atau benda yang dimiliki pada waktu hidup, tetapi apabila yang diberi itu meninggal, maka berpindah hak milik kepada yang memberi. Ini apa diberi, memberi waktu hidup semua. Sebagai contoh, saya ada rumah, saya bagikan rumah ni. Saya kata dengan abang saya ke, saya kata bang, saya ada rumah kat Johor lah, contoh saja. Abang, saya tak selalu balik rumah Johor ni pun, dapat tinggallah rumah ni, buatlah apa nak dengan rumah ni, renovate ke apa ke, buatlah. Tapi bila waktu abang meninggal, rumah tu balik pada saya. Cakap mulut lah, kalau ada saksi pun, kalau dengan bertulis pun, dia buat certain declaration pun, dan dia kata saya berikan izin kepada abang saya ni untuk tinggal di rumah saya dan buat apa yang dia nak dengan rumah ini kecuali jual, dan kemudian dia nak besarkan ke, dia nak tambah lagi satu tingkat ke, dia nak renovate ke, silakan. Cuma sahaja bila dia meninggal, harta ini balik kepada saya. Bila dia meninggal, harta tu balik pada saya yang memiliki harta ini. Tu maksudnya hibah umrah, kita bagi sepanjang hidup orang tu. Sebab tu namanya umrah, umur. Ain mim ra, umur. Maksudnya sepanjang umur orang yang diberi, dia boleh pakai, dia boleh manfaatkan. Tapi bila saja dia meninggal, dia akan balik pada kita.